Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pak Cik SMY. Hari ini Pak Cik ada satu lagi resepi yang sangat simple dan boleh katakan popular lah kalau bulan puasa. Tepung pelita. Resepi yang sangat senang, sangat simple. Jom kita tengok Pak Cik punya bahan-bahan. Kita ada daun pisang lah macam biasa. Daun pisang ni Pak Cik dah potong 6 kali 5 inci. Nanti Pak Cik tunjuklah tutorial untuk lipat dia. Okey, kita tengok bahan dia. Yang gula ni pun nanti Pak Cik cerita juga. Okey, bahan yang untuk lapisan hijau yang duduk kat bawah tu, kita ada 1 cawan air pandan. Nak pakai pewarna pun boleh. 3 cawan air kosong, 1 cawan gula dengan 1 cawan tepung beras. Okey, sekarang ni lapisan atas yang warna putih, kita ada 3 cawan air putih. Ni sebenarnya 250 ml santan. Kalau 1 cawan tu kiranya cawan lebih sikit je. Lepas tu ada 5 sudu tepung beras. Tepung beras ni tak payah nak bumbung-bumbung sangat sudu dia tu. Biasa je. Dengan 1 sudu kecil garam. Okey. Jomlah kita mulalah sekarang. Okey, kali ni Pak Cik tak nak layo, kita pakai celur je dalam air panas. Selalu kan kita dah Pak Cik buat resipi lain tu kan layo. Ini kita buat pakai celup air panas. Tak payah lama-lama, sekejap je dah boleh angkat. Okay, sekarang ni Pak Cik nak tunjuk tutorial untuk lipat daun lah. Pak Cik pun tak apa expert, kita buat sama-sama lah. Mula-mula kita buat dua macam ni. Lipat dua macam tu. Lepas tu kita lipat sekali lagi macam ni sampai dia jadi kotak macam ni. Lepas tu buka balik. Ni untuk pemula lah macam kita kan. Gak bucu ni kita buat, kita lipat lah yang bucu ni. Empat-empat bucu kita buat. Okey, ni bucu pertama. Okey, kita dah lipat bucu ni, kita pun terus ambil lah yang ni. Terus okey, buat satu-satu lah. Kita lipat. Yang ni pun kita ambil bucu ni tadi. Bucu ni tadi menggeletar tangan, biasalah orang tua. Dah lah ni. Kita pakai stapler ya. Hari ni kita pakai stapler, pakai lidi pun boleh. Tak lekat. Boh lagi sekali. Macam tu je lah, sama juga. Yang penting kita masa nak lipat sini ni, ni bucu ni sama. Lepas tu kita terus lipat ke tepi macam ni. Okey? Okey, dah siap lah. Senang je buat benda ni. Buat benda ni pula. Buat daun pisang ni corak untuk letak tepung pelita kita ni. Ni kebesar lah, siapa yang expert lagi buat kecil sikit. Okey, sekarang ni kita nak isi dia ke dalam lah. Jom kita pergi ke dapur. Ke dalam bekas ni, Pak Cik akan masukkan gula, tapi tak buka api dulu. Masukkan terus tepung beras, air pandan dengan air. Okey, kita kacau dia rata dulu. Lepas tu nanti baru kita buka api. Kalau tak cukup hijau, kita boleh tambah pewarna sikit. Harapkan daun pandan memang tak adalah hijau sangat kan, biasa-biasa je. So Pakcik tambahkan hijau sikit. Kita kacau dulu ya, nanti kita pasang api. Lepas tu kita masak dia sampai pekat eh. Sebab ni tak ada kukus-kukus dah ni. Resepi ni dia memang terus je masuk dalam bekas nanti. Okey, tengok dah. Dia dah apa tu, mengeluarkan. Tapi Pakcik terpaksa kacau terus lah supaya tak nak dia berketul-ketul kan. Kejap lagi kita dah boleh angkat dia macam nak tutup api dah ni. Nampak dia perkataan ni ni. Tu dia. Okey, Pakcik ada gula pasir. Pakcik dah blender tadi dalam 2-3 sudu. Kita masuk dululah sebelum kita letak lapisan hijau ni. Lapisan hijau ni kita letak nanti dia panas-panas supaya gula ni pun akan lagi cair lah. Nak manis letaklah. Nak potong kaki. Okey, Pakcik boleh, dah boleh masuk lah. Alah sudu, Pakcik pakai senduk lah.
besar sikit. Allah terkena tepi tu. Kita adjust lah. Nak tinggi mana, nak banyak mana eh. Ni dah beku lah ni. Tapi dia panas lagi. Kita kena cepat-cepat lah. Okay. Haa, ni lah lapis eh. Pakcik nak tinggi ni lah. Tambah sikit. Okay, kita buat lah seterusnya. Okay, pakcik dah isi masuk semua dalam ni tadi. Dapat 1, 2, 4, 8, 12 kira lagi. Okey, tak apa. Kalau boleh lah pakai masa yang lapisan bawah ni kita pakai lah pandan, sebab kalau kita pakai pewarna je kita tak dapat rasa dia tu. Bila dapat aroma pandan tu yang jadikan kuih pelita kita ni memang sedap. Memang boleh pakai warna, tapi kalau ada satu cawan air pandan tu memang best lah. Combination pandan dengan daun pisang tu lagi meletup. Okey, jom kita buat lapisan atas dia. Okey, ni untuk lapisan kedua. Kita masukkan dulu bahan-bahan ni, tepung, santan bagai ni, sebelum kita nyalakan api. Garam dengan air. Kita aduk dulu dan lepas tu kita buka api dia. Okey, dia dah berbuih ni, pakcik dah tutup api dah. Macam ni. Sebab dia bahagian atas kan. Dia kena cair sikit lah. Okey, ni lapisan kedua pakcik tengok. Kecairan macam ni lah. Okey, kita dah boleh masuk lah. Okey, slow-slow. Okey, tinggi tu cukup lah. Dan seterusnya lah kita masukkan semua dalam bekas-bekas kita ni. Alright, nanti kita tengok dekat dalam lah. Okey, dah siap lah. Dah siap dah tepung pelita pakcik. Okey, resepi yang sangat senang, sangat mudah. Tahun depan punya tu bulan puasa tak payah susah-susah, dah boleh buat sendiri kat rumah. Lagi satu, kita boleh pakai bekas plastik lah. Boleh juga pakai bekas plastik. Lagi senang, lagi cepat kan zaman-zaman moden ni. Okeylah. Kita berjumpa lagi dengan Pak Cik selepas ini di video-video seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.